hasil pertandingan Liga 1 pada malam ini antara PSIS Semarang yang berhadapan dengan Bali United. Sementara ini, di babak pertama, Bali United unggul 2-0 lewat gol dari Muhammad Rahmat pada menit ke-12 dan menit ke-18. Data pun menunjukkan, pada babak pertama ini, keduanya bermain cukup seimbang. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Bali United akan menggeser Madura United dari puncak klasemen dengan koleksi 33 poin, sedangkan PSIS Semarang akan tertahan di posisi ke-10 dengan koleksi 20 poin.